Kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Gubernur, Ibu Bupati, Ibu Bupati Kabupaten Tarawan, Bapak Kapolri, Bapak Kemendes, Bapak Kemendikbud dan Komisi 10 DPR RI, Bapak Kapolda Jawa Barat, dan Bapak Kapolres Karawang. Saya sampaikan surat terbuka ini kepada bapak-bapak yang terhormat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganti Rahayu, mantan Sekretaris Desa Dawan Barat, Kecamatan Cikambuk, Kabupaten Karawang. Yang saat ini sedang tersandung kasus hukum. Bahkan sudah satu minggu ini sedang menjalani hukuman di Lapas 2A Karawang dengan sangkaan pasal 263 ayat 1 dan 2 membuat dan menggunakan surat palsu. Saya merasa dikriminalisasi atas surat keterangan kematian yang saya tanda tangani atas nama Usni binti Tasan di tahun 2016, di mana pada saat itu saya masih menjabat sebagai Sekretaris Desa Dawan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Selaku Sekretaris Desa, saya hanya melayani masyarakat dan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi dan kewenangan saya karena pada saat itu kepala desa tidak ada di tempat. Tepat hari ini, tanggal 15 Mei 2023, saya sudah satu minggu menjalani hukuman Kejaksaan Negeri Karawang dan akan menjalani sidang pertama dengan agenda dakwaan secara online. Untuk itu saya meminta maaf. Kepada rekan-rekan guru PAUD, khususnya PAUD Cempaka 2, Desa Dawan Barat, pada wali murid dan anak-anak didik saya, serta kepada ibu kepala sekolah, rekan-rekan guru SDN Dawan yang satu, wali murid dan anak-anak didik saya, khususnya kelas 3B. Karena dengan kasus ini sehingga saya tidak bisa menjalankan kewajiban saya sebagai guru dan mendidik kalian anak-anak kesemuanya. Saya mohon doa dari semuanya agar saya bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dengan surat ini, saya khususnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kapolri, Bapak Menteri Kementerian Desa, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Saiful Huda, saya mohon bantuan agar saya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan PPDI, APSI, guru-guru PAUD, guru-guru SD, PGRI, HIMPAUDI, masyarakat Desa Dawan Barat, PKK, kader Posyandu, dan semua rekan-rekan yang telah memberikan support kepada saya. Sejak saya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 Januari 2021. Demikian surat terbuka ini, mudah-mudahan Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, Bapak Menteri, Kementerian Desa, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Saiful Huda, mendengarkan permohonan saya ini dan membantu saya dalam menghadapi masalah ini untuk mendapatkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.